Halo Kak Jonggi. Halo. Melihat karya yang selalu ditampilkan, kebanyakan adalah dengan menggunakan teknik cat air. Ya. Mengapa menggunakan teknik cat air? Apakah ada pesan komunikasi tersendiri di dalamnya? Tentunya. Sebelumnya saya sudah mencoba berbagai media, mulai dari cat minyak, akrilik, pensil warna, krayon dan sebagainya. Akhirnya saya jatuh hati kepada cat air. Kenapa cat air? Karena dia memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dibanding media lain. Sulit dikontrol, hasilnya juga tidak mudah diprediksi saat dalam proses warnanya bisa seperti ini, kemudian kalau sudah kering bisa berbeda gitu. Nah, karena cukup menantang, di situ saya memilih cat air. Ya, memang ada beberapa tipe seniman yang tadi sudah disebutkan, ada yang idealis, ada yang bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar gitu. Nah, saya di sini tipikal seniman yang mencoba untuk tidak seidealis mungkin menjadi seorang seniman, tapi bisa memenuhi kebutuhan pasar. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai orang yang menjual suatu karya, kita membutuhkan yang namanya pasar. Jikalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, maka kita tidak bisa menjual apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi ada fleksibilitas di sini. So, karena saya belajar dari beberapa pengalaman seniman lain dan juga melihat kenyataan di pasar seperti itu, dan melihat karya saya sendiri dan mengevaluasi karya sendiri, saya rasa saya tidak bisa terlalu idealis gitu. Jadi saya masih harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk bisa memperoleh keuntungan yang tercapai, yang ingin saya capai, seperti itu. Bagaimana kan cara Kak Jonggi mendukung seniman muda di Indonesia secara umum dan khususnya di Kota Batu itu sendiri agar mampu mengembangkan dirinya? Iya, seiring dengan saya mulai dikenal di dunia media sosial seperti Instagram dan banyaknya followers, di sini merupakan sebuah kesempatan untuk memperkenalkan terutama media yang saya geluti, cat air, yang sebelumnya saya rasa kurang populer di kalangan penikmat lukisan. Jadi ini kesempatan bagi saya dan teman-teman saya di komunitas lukis cat air Indonesia untuk memperkenalkan lebih banyak mengenai cat air. Nah, di sini saya usaha yang saya lakukan untuk memperkenalkan itu dan untuk mengajak teman-teman itu yaitu dengan mengadakan beberapa workshop memperkenalkan bagaimana seni lukis cat air itu sendiri. Kemudian saya juga selalu melibatkan teman-teman yang penikmat lukisan. Jadi ketika kemarin saya mengadakan show eksibisi saya menggait teman-teman yang sekiranya berminat untuk menjadi panitia. Di sini panitia di sini saya juga berpengalaman bagaimana mendevelop suatu pameran mulai dari pemasaran, awal persiapan dan sebagainya. Dan insya Allah itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang sekiranya nanti bisa digunakan ketika nanti langsung terjun di dunia profesional.